dokter Tommy Kuberi, saya spesialis bedah saraf. Bedah saraf itu spesialis khusus untuk otak dan sumsum tulang belakang dan juga saraf perifer, kembali semuanya ada saraf itu kita lakukan pembedahan. Nah, di sini saya mau share sama Bapak Ibu, teman-teman AFC sekalian, bagaimana produk AFC ini membantu saya pribadi dalam praktek sehari-hari sebagai dokter bedah saraf. Dan ini juga alasan kenapa kami bergabung di AFC. Jadi pada awal Mei atau April itu ada kasus, ada anak usia 16 tahun dengan cedera otak berat. Jadi kalau cedera otak berat itu kesadaran waktu masuk itu nilainya itu sekitar 6. Nah, normal kayak kita begini semua yang ada di ruangan itu nilainya 15. Jadi dari 15 ke 6 ini kan hampir 3 kali lipat umumnya. Kemudian setelah kita lakukan pencitraan otak itu terjadi pendarahan di dua sisi, di dua sisi kepala, kanan dan kiri. Kemudian saya lakukan operasi dalam dua tahap. Itu operasi kanan, tulang tengkoraknya saya buka, kemudian pendarahannya saya ambil. Terus yang kiri juga sama, saya buka tulang tengkoraknya, buka selaput otak, ambil pendarahannya. Dan kemudian masuk di ICU. Kemudian saya ditawarkan sama dokter Abdel sama Mbak Rere waktu itu untuk gabung dengan AFC. Cuma waktu itu ya kita dokter itu selalu patokannya adalah akademis, jadi harus jurnalnya itu mana dan segala macam semua. Dan memang ditemukan jurnalnya itu huruf kanji semua, huruf Jepang semua, ya sih baca juga agak rumit. Tapi karena yang kebetulan saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih UPS1 dan Dr. Abdel itu adalah guru saya waktu itu. Ini dia nih. Jadi waktu itu ya agak sulit juga tolak permintaan guru. Berdosa. Jadi ya dengan sangat terpaksa ya sudah kita terima saja. Tapi saya bilang sama dokter Abdel, saya akan gabung kalau anak ini hidup, anak ini baik. Secara medis, waktu itu kita hitung scoring bahwa ini kemungkinan hidup dan kemungkinan mati ini berapa persen dengan jumlah perdarahan, kemudian dengan kesadaran saat masuk itu saya kasih tahu sama bapaknya, ini kemungkinan meninggal sekitar 90%. 5% itu hidup karena ya kita percaya itu nanti kabelnya ada di sini gitu. Jadi mujizat itu selalu masih ada di detik-detik terakhir. Akhirnya sudah setelah dioperasi, kemudian pasang alat bantu nafas masuk ke ICU Movita. Selang 3 hari ditawarkan sama bapak siapa itu bapak dengan Akbar ada di sini, jadi pasiennya itu namanya Akbar. Terus dengan bapak siapa mungkin bisa berdiri dan pasiennya ada di sini. Nah, waktu itu kita treat di ICU dan puji Tuhan dalam waktu itu satu minggu lebih Akbar ini sudah keluar dari ICU. Luar biasa. Jadi Akbar sudah keluar dari ICU dan biasanya pengalaman klinis kami merawat pasien dengan cedera otak berat seperti ini biasanya itu 2 bulan minimal, 2 bulan, 3 bulan dengan fasilitas yang kita punya di Jepang. Tapi setelah konsumsi AFC ditambah dengan pengobatan medis itu kita rawat sekitar 2 minggu kemudian pulang. Nah itu gambar yang sana itu selama perawatan 2 minggu. Jadi saya pasang selang juga di sini untuk bantu nafasnya. Targetnya waktu itu sederhana saja, yang penting bisa hidup. Soal cacat tidak cacat itu kita pikir nomor 2. Karena kemungkinan besar bisa lima sumber badan dan seterusnya, karena terus angkanya kan sentral di otak. Tapi ya
hasilnya seperti sekarang ini. Jadi saya pikir ini luar biasa. Saya mungkin Bapak Sabar mau sampaikan sesuatu. Oke, terima kasih banyak. Dan terutama yang hadir di sini, kemudian sebelum kita lihat gambar itu sangat sedih sekali. Dari awal masuk, ya kita sebagai manusia biasa di luar perkiraan, dan memang kita tidak pernah pikirkan akan terjadi seperti ini. Tapi ya memang kuasa Tuhan, segala sesuatu itu pasti ada cobaan. Selebihnya itu, terima kasih banyak kepada Corona FC